dalam keadaan sehat. Kali ini saya sedang berada di Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di Kebun Binatang Ragunan menawarkan harga tiket masuk yang cukup terjangkau. Alat pembayaran yang digunakan cukup unik teman-teman karena menggunakan sistem pembayaran digital J-Card. Masuk ke sini ada hal yang perlu mendapat perhatian sebelum datang ke Kebun Binatang Ragunan. Pertama, pendaftaran H-1 sebelum kunjungan melalui link bit.ly/pesan-tiket-TMR. Kemudian yang kedua, satu kartu identitas berlaku maksimal untuk 5 orang. Calon pengunjung akan menerima bukti pendaftaran melalui email dan menunjukkan bukti pendaftaran atau KTP. Jika di hari kunjungan belum menerima email, dapat menunjukkan KTP yang terdaftar. Kemudian, anak-anak, ibu hamil, dan lansia sudah dapat berkunjung ke Kebun Binatang Ragunan. Satu kartu J-Card berlaku untuk lebih dari satu orang. Semua domisili sudah boleh berkunjung. Proses transaksi atau pembelian tiket tetap di loket tiket dengan menunjukkan bukti pendaftaran online. Dan wajib sudah vaksin minimal dosis pertama dan scan QR peduli lindungi saat memasuki pintu masuk TMR. Ganjil genap untuk kendaraan yang masuk ke area Ragunan. Jumat mulai pukul 12 sampai dengan jam 18. Sabtu Minggu mulai pukul 7 sampai dengan 14.30. Lokasi Kebun Binatang Ragunan berada di Jalan Harsono RM nomor 1 Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk jam buka atau jam operasional Ragunan mulai hari Selasa sampai dengan Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 14.30. Sedangkan untuk hari Senin libur teman-teman. Harga tiket Kebun Binatang Ragunan di sini yaitu tiket dewasa Rp4.000, tiket anak Rp3.000, kemudian tiket kendaraan motor Rp3.000, mobil Rp6.000, sepeda Rp1.000, bus sedang Rp12.500 dan bus besar Rp15.000. Kebun Binatang Ragunan di sini teman-teman bisa menjadi pilihan wisata di ibu kota dengan koleksi lebih dari 2.000 satwa dan 20.000 flora, bermukim di areal tidak kurang dari 140 hektar. Jadi kebun binatang yang telah berdiri tahun 1814 dengan nama Planten et Dierentuin pada masa kota Jakarta masih bernama Batavia. Wah, ternyata meski terletak di tengah kota besar yang cukup padat, memasuki kawasan kebun binatang ini akan terasa cukup sejuk. Hal ini karena rindangnya pepohonan di sekitar taman. Berbagai jenis pohon dengan ukuran besar tersebar rata di dalam area kebun binatang ini, teman-teman. Jangan lupa ketika masuk ke Kebun Binatang Ragunan, kita juga bisa membawa makanan dari rumah. Tetapi kita juga bisa beli makanan yang ada di dalam kebun binatang. Jangan lupa membawa tikar dari rumah karena kalau kita lelah berjalan dengan area yang cukup luas, kita bisa istirahat dan bersantai sambil membuka bekal dari rumah bersama keluarga. Jalan-jalan menikmati suasana alam sembari menyaksikan tingkah lucu para binatang tentunya merupakan pengalaman seru yang tidak terlupakan. Selain menyaksikan keanekaragaman satwa dan tumbuhan, ada beberapa fasilitas lain yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut seperti taman refleksi, kemudian pusat primata Skumutzer. Ada juga taman satwa anak. Nah, saat ini kita ada di pusat primata Skumutzer dengan tiket dewasa dan anak
khusus hari Minggu 6.000, tiket dewasa dan anak hari Minggu 7.500, tiket Children Zoo anak dan dewasa 2.500. Dan jangan lupa ketika kita mulai masuk ke pusat primata Skumucer, barang-barang seperti makanan, minuman, dan lain-lainnya harus dititipkan di sini. Nah teman-teman, pusat primata Skumucer adalah salah satu pusat primata berkelas internasional yang mempunyai peranan dalam konservasi primata Indonesia dan sekaligus sebagai jendela informasi primata. Nah, berbagai jenis primata Indonesia terwakili di sini dengan beberapa primata eksotisnya, antara lain orangutan, gorila, simpanse, dan jenis-jenis primata langka baik dari dalam dan luar negeri lainnya. Area ini luasnya 13 hektar, dirancang dengan konsep open zoo, di mana satwa yang tinggal di dalamnya seolah-olah kita berada di habitat aslinya. Ketika memasuki area pusat primata Skumucer, kita akan melihat sebuah enclosure yang tertata secara menarik dan artistik. Koleksi satwa yang menjadi andalan adalah dari jenis primata dengan ikon orangutan dan gorila. Pintu gerbangnya sendiri berbentuk setengah lingkaran menyerupai kubah raksasa dengan tangga menuju ke jembatan yang merupakan salah satu cara melihat gorila dataran rendah dari atas jembatan di sini. Selain melihat koleksi primata, di area ini juga terdapat gua yang di dalamnya terdapat primata-primata dibatasi dengan kaca, sehingga kita seakan-akan berada dalam satu lingkungan dengan primata tersebut. Pohon-pohon yang menghiasi pusat primata memberikan keteduhan dan keasrian ketika kita berada di dalam lingkungan pusat primata ini. Jadi teman-teman, walaupun kita berada dalam kebun binatang Ragunan, ternyata pengelolaannya tidak diserahkan pada kebun binatang Ragunan, melainkan oleh swasta yang dana pendiriannya berasal dari The Gibbon Foundation. Pusat Primata Skumucer didirikan sebagai sarana pendidikan dan hiburan bagi pengunjungnya. Tempat untuk kita sebagai pengunjung disediakan minimum seperti jalan setapak, arena bermain dan belajar atau masuk gua, dan tempat tinggal binatang diusahakan maksimum, jadi lebih luas. Makanya teman-teman, sedari awal ketika kita masuk, kita tidak diperbolehkan membawa makanan masuk. Lingkungan Skumucer sangat bersih. Pemeriksaan akan hal tersebut sangat ketat. Tempat penitipan barangnya aman dan rapi. Kita diperiksa sebelum masuk, bahkan permen pun akan disita di tempat penitipan barang. Air minum pun disediakan gratis di dalam taman dengan adanya pancuran air minum di setiap titik-titik tertentu di kebun binatang ini. Selain binatang yang terawat, semua tumbuhan di Skumucer bahkan binatangnya diberi papan nama berdasarkan nama latinnya untuk keterangan pengunjung. Selain melihat satwa primata, kita juga dapat mempelajari kehidupan primata melalui beberapa fasilitas yang ada di dalam pusat primata Skumucer, antara lain dapur makanan satwa, fasilitas pendidikan dengan adanya ruang teater pemutaran film dokumenter, diorama satwa, serta perpustakaan.